Pertandingan ketiga grup A Piala AFF 2022, Timnas Indonesia versus Thailand sudah selesai. Timnas Indonesia dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 29 Desember 2022. Di menit ke-50, Timnas Indonesia unggul lebih dulu melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Maklok. Lalu 29 menit kemudian, Thailand menyamakan kedudukan lewat tendangan Sarah Yoyen dari luar kotak penalti. Dengan hasil itu, maka klasemen antara Indonesia dan Thailand di grup A Piala AFF 2022 tidak berubah. Thailand berada di posisi pertama, sedangkan Timnas Indonesia ada di peringkat kedua dengan sama-sama mengoleksi 7 poin. Di game yang lain, pertandingan antara Kamboja versus Brunei, di mana Kamboja berhasil unggul atas Brunei dengan skor 5-1, hingga Kamboja kini berada di urutan ketiga dengan torehan 6 poin. Dengan hasil pertandingan tersebut, maka saat ini hanya tersisa 3 tim yang berpeluang lolos ke semifinal, Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Lalu bagaimana skenario Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal? Berikut beberapa skenario agar bisa mengantarkan Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2022. Yang pertama, di pertandingan terakhir Piala AFF 2022, yakni Thailand versus Kamboja dan Filipina versus Indonesia. Seandainya Thailand dan Indonesia menang di laga terakhir, maka dipastikan Thailand dan Indonesia lolos ke semifinal. Namun juara grup akan ditentukan berdasarkan urutan selisih gol, jumlah pemasukan, dan lain-lain. Yang kedua, seandainya Thailand vs Kamboja, di pertandingan ini Thailand yang menang atau imbang, lalu Filipina versus Indonesia imbang, maka Thailand yang lolos sebagai juara grup dan Indonesia lolos sebagai runner-up. Yang ketiga, seandainya Thailand versus Kamboja bermain imbang, lalu pertandingan Filipina versus Indonesia dimenangkan oleh Indonesia, maka Indonesia lolos sebagai juara grup dan Thailand lolos sebagai runner-up. Yang keempat, seandainya pertandingan antara Thailand versus Kamboja dimenangkan oleh Kamboja, artinya Thailand kalah, dan pertandingan Filipina versus Indonesia dimenangkan oleh Indonesia, maka Indonesia lolos sebagai juara grup dan Kamboja lolos sebagai runner-up. Yang kelima, seandainya pertandingan Thailand versus Kamboja imbang, lalu pertandingan Filipina versus Indonesia dimenangkan oleh Filipina, maka Thailand lolos sebagai juara grup dan Indonesia lolos sebagai runner-up dengan catatan tidak kalah lebih dari 3 gol. Yang keenam, seandainya Thailand versus Kamboja dimenangkan oleh Kamboja dan pertandingan Filipina versus Indonesia dimenangkan oleh Filipina, maka Kamboja lolos sebagai juara grup, lalu Indonesia lolos sebagai runner-up dengan catatan Thailand menelan kekalahan lebih besar. Nah, jadi pertanyaan, apakah mampu Timnas Indonesia keluar jadi juara grup dan mampukah mengalahkan Filipina di laga terakhir? Silahkan tuangkan pendapatnya di kolom komentar. Marilah para pecinta sepak bola, kita dukung dan doakan mudah-mudahan Timnas kita menjadi juara di audisi kali ini. Amin ya Robbal Alamin. Sampai di sini dulu informasi dari saya dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.